dorong nih Tribuners. Uji coba ke sebelah kanan mohon izin. 40 sepeda motor dan juga 60 knalpot brong nih Tribuners. Uji coba ke sebelah kanan mohon izin. Oh, 50 lebih. Nah, ini tidak ada saya dia. Sebenarnya mahal ini. Ya. Tapi rata-rata minta honor orang tuanya. Disuruh bayar DPP. 40 motor. Ya. Knalpot satu mengganggu. Kemudian tidak SNI. Itu ya, Pak ya. Jadi melanggar pasal 285 junto 106. Ayat 3, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, hilang dengan denda sebesar Rp250.000. Tetapi kita akan buat efek jera, ya. Ini akan kita copot, kemudian yang bersangkutan datangkan orang tua buat surat pernyataan. Yang masih sekolah nanti kita surati guru BP-nya. Kemudian tolong diviralkan ya. Ini untuk kota kita, kota Batam. Imbauan kepada orang tua agar lebih peduli dan berperan aktif untuk mengawasi anak-anaknya keluar malam. Ya. Tentunya dengan suara seperti ini sangat mengganggu sekali di jalanan, baik yang memiliki anak kecil ataupun kita yang sedang tertidur. Jauh-jauh. Ini bahaya nih.